Itu lagi kita sedikit. Ini kawan-kawan kita intelijen lagi ini. Ada kemungkinan masuk lagi. Pindah ke Langsa segera mungkin, karena di Langsa lebih cocok tempatnya, bagus kan. Sudah saya komunikasi dengan wali kota, waktu dekat akan dijawab, 2 jam ini. Kalau bisa nanti sore kita pindahin ke Langsa terus. Langsung nanti sore? Ya, kalau bisa. Di sini kenapa Pak kalau di sini? Di sini kan nggak ada ini. Kalau di Langsa emang tempat penampungannya emang, di PD juga ada. Nah, apakah ini ada... Saran UNHCR. Apakah ini ada dugaan ditunjukkan oleh... Itu lagi kita sediki. Ini kawan-kawan kita intelijen lagi ini. Ada kemungkinan masuk lagi 62 hari ini. Kita lagi cari gimana di apa dikurunkan. Belum. Jadi kan ini kita belum melakukan apa-apa. Nah, sebentar lagi kita akan melakukan registrasi, pre-registrasi awal, kemudian kita bisa tahu seluruh ceritanya atau seperti apa kondisi awal. Jadi penanganan selanjutnya bagaimana dari UNHCR sendiri? Sejauh ini kita akan terus masih berkoordinasi dengan pemerintah dulu seperti apa arahannya, karena posisi kita membackup pemerintah dalam penanganan ini. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.